Memperingati 33 tahun anniversary Mahapaka, Jumat 28 April 2017, Mahapaka menggelar donor darah yang diselenggarakan di Gedung Aula Auditorium Psikologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bekerjasama dengan PMI beserta rekan mahasiswa psikologi, donor darah berhasil memikat mahasiswa lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam donor darah. Selain itu, tujuan dari donor darah ini adalah sebagai bentuk penumbuhan rasa poin sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, bukan hanya di internal Mahapaka, namun pada mahasiswa lainnya. Saya juga ingin menumbuhkan rasa poin-poin sosial dan lingkungan hidup, bukan hanya di internal Mahapaka sendiri, tapi mungkin di mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin memang sudah ada yang seperti donor darah, kan sebelumnya sudah ada beberapa jurusan, alhamdulillah. Terhitung sekitar 30 mahasiswa yang ikut mendonorkan darahnya, dan pendonor ini akan terus bertambah hingga akhir acara selesai. Bagi saya cukup bagus, antusias banget saya pribadi mengikuti donor darahnya. Saran saya lebih ditingkatkan lagi, lalu lebih mengajak masa untuk kembali mau mendonorkan darahnya, karena selain kita bersedekah dengan uang susah, tapi setidaknya kita bersedekah dengan donor darah. Dari Bandung, Jawa Barat, Linda Carmila, Dito Ansori melaporkan untuk Jurnal Pos TV.